terima kasih banyaknya yang sudah menunjuk saya sebagai perwakilan dari teman-teman yang sangat berbahagia saat ini. Saya lihat teman-teman betul-betul sungguh berikut bergembira. Sampai tadi saya cerita ada satu seorang tadi yang disini saking menangkatin ya sebelumnya ya, saya juga tidak tahu kenapa saya menunjuk orang ini, apakah karena saya pengalaman proses pendidikan S3 ini ya, ataukah berdua mungkin, ataukah mungkin yang spesial adalah karena saya dokter. Jadi sebelumnya terima kasih kepada panitia yang terhormat Bapak Direktur ya, Mas Dasarjana dan Wadir 1 dan 2 juga kepada Kaprodi, Sekprodi. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Dasarjana Indonesia karena sudah mampu melahirkan anak-anak yang baru, khususnya program S3 yang melahirkan terbanyak 17 orang. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, ini tentunya bukan pekerjaan yang ringan untuk sebuah lembaga. Ini tentunya pekerjaan yang luar biasa, kinerja yang betul-betul luar biasa, dan ini tentunya kerja tim yang bagus, yang tentunya dikomandani, dipimpin oleh Pak Direktur Prof. Dr. Suharto. Saya selaku mahasiswa mengucapkan terima kasih karena pertama diberikan kesempatan untuk melakukan proses pendidikan program pasca sarjana, program doktor di Unmiksa ini. Yang kedua, dari kesan saya dalam proses pendidikan ini, ternyata yang saya rasakan dan mungkin teman-teman juga rasakan bahwa kita tidak ada setara. Guru-guru kita, guru-guru besar kita, tidak saja beliau memposisikan sebagai guru, tetapi beliau bisa memposisikan sebagai sahabat, sebagai teman, dan sebagai orang tua. Ini yang luar biasa bagi saya. Karena proses pendidikan itu bisa berlangsung, yang seperti sekarang diterapkan adalah merdeka dari sisi pendidikan, harus kita bisa menyatu. Kalau sudah bisa menyatu, otomatis apapun menjadi masalah-masalah di pendidikan itu, baik dari mahasiswanya maupun lembaga itu, tentunya akan bisa dicarikan solusi penyelesaiannya dengan baik. Ini yang saya lihat. Jadi pesan saya, dan pesan saya untuk rekan-rekan, teman-teman semuanya, bahwa ini bukanlah perjalanan akhir kita. Saya menyadari bahwa proses pendidikan ini memang melelahkan. Banyak yang memang sudah kita habiskan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit. Dan kita sampai sekarang pada akhir dari proses pendidikan itu. Tapi bagi saya, ini bukanlah akhir. Justru ini awal kita untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di program pendidikan pasca sarjana Unmiksa ini. Karena sejatinya, yang utama ini adalah yaknya bagaimana kita bisa membaktikan ilmu pengetahuan kita, mengimplementasikan ilmu pengetahuan kita
kita semua untuk disadari, bukan hanya mencari gelar yang akhirnya di luar gelar lur, justru ini merupakan tanggung jawab kita yang berat. Ilmu pengetahuan tanpa diaplikasikan adalah kesia-siaan. Tapi aplikasi yang kita lakukan tanpa dasar ilmu pengetahuan itu namanya ngawur. Sehingga ilmu pengetahuan harus sejalan dengan apa yang nanti kita aplikasikan di lapangan. Dan saya banyak sekali mendapatkan ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kedepannya penunjang daripada basic saya sebagai dokter kandungan. Ini sangat bermanfaat sekali, dan kemanfaatan itu akan tidak ada apa-apanya ketika kita tidak bisa mengaplikasikan. Sekali lagi, saya lihat teman-teman begitu gembiranya menyambut kelahiran diri kita menjadi orang baru, orang yang meningkat di strata pendidikan kita. Tentunya ingat, beban kita semakin berat, tanggung jawab kita semakin berat, khususnya membawa nama baik lembaga dan institusi yang sudah melahirkan kita. Bagaimanapun juga, hubungan antara orang tua selaku lembaga atau institusi dengan anaknya kita harus sejalan. Orang tua kita, lembaga kita akan bangga melihat kita ketika kita mampu mengaplikasikan ilmu kita bermanfaat. Dan kita pun juga sendiri selaku anaknya, mahasiswa akan bangga melihat lembaga yang akan terus maju, yang akan terus sukses, yang akan terus meningkat, khususnya meningkatkan dari sisi kualitas anak-anak didik yang akan dilahirkan depannya. Saya lihat dan saya rasakan bahwa lembaga tidak saja mengedepankan dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas yang akan dilahirkan untuk menghadapi segala macam tantangan rintangan kehidupan kedepannya yang tentunya jauh lebih berat. Sekali lagi, dengan rendah hati, saya selaku pribadi dan mewakili dari rekan-rekan semuanya mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Program Pascasarjana Undisa, Pak Direktur dan juga staf, Kaprodi dan semuanya yang sudah memberikan situasi yang betul-betul membuat kita proses belajar ini dengan baik. Pengalaman-pengalaman saya yang mungkin ya, yang tidak baik, yang baik pasti kita punya. Dan untuk itu saya juga mewakili teman-teman, apabila dalam proses belajar kita di Pascasarjana Undisa ini ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak baik, saya mewakili rekan-rekan teman-teman semuanya minta maaf. Dan tetap saya dan rekan-rekan semuanya di sini, kita selaku anak dari lembaga pendidikan Pascasarjana Undisa ini tetap mohon bimbingan, tuntunan, sehingga kita betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat dan membawa nama baik lembaga di masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lembaga kita dan kita menjadi bagian daripada ikatan keluarga alumni akan bangga melihat lembaga kita semakin maju, semakin sukses, semakin banyak peranannya untuk kemaslahatan hidup di masyarakat. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan budaya. Terima kasih.